Assalamualaikum fans Resa di mana saja berada. Semoga fans dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Setelah satu bulan Resa di Jakarta ada banyak perubahan yang terjadi. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe GoVlog Official, serta tekan tombol loncengnya agar Mimin makin semangat update info terbaru tentang Resa. Genap satu bulan sudah Resa meninggalkan Janeponto, untuk merantau ke Jakarta. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada Resa. Mulai dari penampilan, kesibukan, kedisiplinan hidupnya sebagai seorang publik figur dan tentu juga pundi-pundi rupiah semakin mengalir. Dari penampilan, sejak pertama kali ke Jakarta, Resa memang sudah mulai untuk merubah grooming atau penampilannya. Beberapa kali Resa sudah diajak Melly Goeslaw ke klinik kecantikan untuk melakukan perawatan wajah agar tambah cantik dan glowing, karena sebagai artis profesional, sangat penting untuk memiliki wajah yang cantik, karena ini akan menunjang performa saat pertunjukan atau konser dilakukan. Selain kecantikan wajah Resa, Melly Goeslaw juga memperhatikan outfit yang digunakan Resa. Beberapa waktu lalu Melly membelikan beberapa baju tahun 90-an untuk Resa, tentu ini membuat Resa tampil semakin cantik dan menawan. Kemudian perubahan dari segi aktivitas dan kesibukan Resa, sejak ia datang ke Jakarta Resa memang sudah mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan di Jakarta, mulai dari launching single pertama, melakukan promo lagu, mengisi berbagai undangan konser, serta melakukan syuting konten, dan kini Resa sudah mulai disibukkan dengan foto session sebuah produk endorsement. Dilihat dari postingan Resa 13.10, Resa sudah mulai di-endorse sebuah produk fashion tahun 90-an. Dari segi kedisiplinan Resa, pastinya disiplin Resa saat di Jakarta akan lebih ketat, karena semua program sudah dijadwalkan oleh sang manajer, ini akan membuat Resa melakukan semua aktivitas sesuai jadwal yang sudah dibuat. Dari semua perubahan yang dilakukan Resa tersebut tentu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang berlimpah. Tentu ini akan merubah kehidupan Resa dan keluarganya ke depan. Resa memang sudah menginspirasi banyak orang, dengan ketekunan dan kegigihannya mempelajari musik, kini Resa sudah bisa menikmati hasilnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat fans semuanya. Salam Lehoy!